Tidak ada yang menyangka dari sosok Abu Lahab yang sangat benci dan memusuhi Nabi Muhammad, lahirlah seorang putri bernama Duroh yang taat terhadap agama Islam. Ia justru menjadi pengikut setia Nabi. Cerita Abu Lahab bagi umat Islam tentu tak asing lagi. Dia adalah paman Rasul yang sangat benci kepada ajaran Islam. Berbagai upaya dilakukan Abu Lahab dan istrinya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Abu Lahab dan istrinya yang kemudian diabadikan dalam surah Al-Lahab. Namun tak disangka, perilaku Abu Lahab berbeda jauh dengan anak perempuannya, Duroh yang juga sepupu Rasul. Duroh binti Abu Lahab bin Abdul Muthalib merupakan sosok yang taat beragama dan berkembang menjadi salah satu sahabiah utama Nabi. Ia tidak mengikuti jejak kedua orang tuanya yang tenggelam dengan kekafiran. Saat umat Islam hijrah ke Madinah, Duroh pun ikut dan tinggal di rumah Rafi bin Muwala. Beberapa orang kemudian mengetahui keberadaan Duroh dan mencelanya akibat perilaku kedua orang tuanya yang kelewat batas. Hinaan dan cacian pun diterima Duroh, dan banyak orang saat itu mengatakan sikap Duroh akan sia-sia meskipun memeluk agama Islam. Sebab ayahnya Abu Lahab sangat jahat terhadap Nabi. Duroh pun sedih dan mengadu ke Rasulullah. Saat itu, Duroh diminta oleh Rasul untuk ikut sholat zuhur. Setelah itu Nabi pun bersabda, "Wahai manusia, mengapa aku disakiti dengan diganggunya keluargaku? Demi Allah, sesungguhnya syafaatku akan sampai pada kerabatku." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Tak hanya itu, Duroh radhiyallahu anha juga dimusuhi oleh saudaranya Utaibah dan kedua orang tuanya. Ia dikucilkan dari orang tuanya, namun semangat Duroh tak pernah padam mengajak keluarganya masuk Islam, meskipun pada akhirnya kedua orang tuanya dan saudaranya itu meninggal dalam keadaan kafir. Saat di Madinah, Duroh menikah dengan Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat mulia dan sangat tampan. Sebelumnya, Duroh radhiyallahu anha menikah dengan Harits bin Naufal bin Muthalib dan mempunyai 3 anak. Namun suami pertamanya meninggal dalam keadaan musyrik pada saat Perang Badar. Ilmu fikih Duroh sangat tinggi karena ia belajar langsung kepada istri Rasul, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Duroh bercerita, "Aku sedang berada di rumah Aisyah. Tiba-tiba, Rasulullah datang seraya bersabda, 'Beri aku air wudhu.' Kemudian, aku dan Aisyah segera mengambil kendi. Aisyah kalah cepat dariku. Aku berikan kendi kepada beliau. Beliau mengarahkan pandangannya kepadaku dengan bersabda, 'Engkau dariku dan aku dari engkau.'" Putri Abu Lahab ini kemudian meninggal pada tahun 20 Hijriah saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Begitulah sedikit cerita dari Duroh, meski ayahnya sangat membenci Nabi. Namun ia justru sebaliknya, hatinya penuh cinta terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.